Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita mendapatkan berita terbaru bakal ada aksi demo di depan DPR hari ini. 1489 personel gabungan disiagakan. Beberapa elemen masyarakat akan melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI siang ini. Sebanyak 1489 personel gabungan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung MPR DPR RI, kami melibatkan sejumlah 1489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait, kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elprino Trisanto dalam keterangannya Kamis 7 Maret 2024. Anton mengatakan, nantinya personel yang ada akan disebar di sekitar lokasi aksi. Hal tersebut untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam area gedung MPR DPR RI. Aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan MPR DPR RI, ujarnya. Anton menyebut pihak kepolisian menyiapkan rekayasa alih arus lalu lintas, namun rekayasa yang ada bersifat situasional, tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Kita lihat nanti jumlah masanya, bila nanti di depan MPR DPR RI masanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang mengarah ke depan gedung MPR DPR RI akan kami alihkan. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan MPR DPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi, jelasnya. Lebih lanjut, Anton menghimbau massa aksi menyampaikan aksinya sesuai dengan aturan yang ada. Dia juga mewanti-wanti anggota yang bertugas untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis. Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan gedung MPR DPR RI, tuturnya. Dalam beberapa hari ini, kita terus melihat aksi demo yang terjadi di depan gedung DPR MPR RI. Aksi demo yang dilakukan sejumlah masyarakat ini kita harap murni atas kehendak mereka dan bukan massa bayaran. Semoga suara rekan-rekan dapat didengar oleh anggota dewan yang sedang berada di dalam gedung DPR MPR. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar, beri like jika kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat, subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.